Pagi Tribuners, saat ini saya berada di kantor Kejaksaan Negeri Tulungagung dan saat ini sedang berlangsung kegiatan pemusnahan barang bukti perkara yang sudah ingkrah atau sudah berkekuatan hukum tetap. Dan ini uangnya pelan pak. Aduh. Lagi pak. Barang bukti pil double L. Ya. Sebelumnya ada barang bukti sabu-sabu yang dimusnahkan dengan cara di blender. Nah, ini pil double L dimusnahkan dengan cara direndam di air, dilarutkan di air, kemudian nanti dibuang. Pembuangannya juga khusus karena ini mengandung bahan kimia, tentunya tidak bisa dibuang sembarangan di saluran irigasi. Ya. Pelan pak. Wah, ini berapa juta ini? Double L, segitu banyak. Gila ini. Tidak tahu itu berapa butir tadi. Jadi satu kontainer. Nah, kontainer itu penuh dituang di potongan drum, kemudian diisi, dilarutkan dengan air. Yang pasti itu ratusan ribu atau mungkin bahkan jutaan butir. Jadi barang bukti yang dimusnahkan ini perkaranya sudah tuntas ya. Sudah berkekuatan hukum tetap atau bahasa hukumnya sudah ingkrah. Ini mau dibakar ini. Pertalat ini. Oke, ini sisa-sisa barang bukti, berkas perkara dan segala macam, termasuk timbangan digital yang perkara-perkara sabu-sabu dibakar semua. Ya, ini barang bukti perkara yang berupa berkas perkara dan bong segala macam itu dibakar di sini. Sisa ganja juga, ganjanya tidak banyak jadi tidak apa-apa dibakar. Kalau dalam jumlah besar tidak berani bakar, pasti kan mabuk bersama. Ini miras, minuman keras, minuman beralkohol. 1, 2, 3, 4.